Tradisi pernikahan adat dari suku Moi dan suku Roon hampirlah sama, di mana dalam pernikahan adat yang mempelai perempuan berasal dari suku Moi di Sorong dan mempelai laki-laki berasal dari suku Roon di Teluk Wondama, Papua Barat, menggunakan tradisi kuling rokok atau merokok. Dalam adat ini, nantinya rokok akan dibakar dan diberikan kepada mempelai perempuan untuk dihisap. Setelah itu, akan diberikan kepada mempelai laki-laki, hanya untuk mengetuk rokok tersebut. Setelahnya, sebatang rokok ini akan diberikan kepada saudara perempuan dari mempelai laki-laki untuk dihisap secara bergiliran. Tradisi ini mengartikan persekutuan. Ikatan kasih. Nah, rokok ini dikasih kepada pihak pengantin laki-laki, terus pengantin laki-laki lanjut diberikan kepada pihak perempuan, apa saudara perempuannya. Itu menandakan bahwa tanggung jawab daripada mas kawin ini apa ada merupakan tanggung jawab daripada saudara-saudara perempuan. Jadi saudara-saudara perempuan isap rokok itu berarti mereka sudah merasa bertanggung jawab, beban bertanggung jawab. Jadi biar satu orang perempuan, apa saudara perempuan atau dua orang saudara perempuan itu sudah tanggung jawab semua kepada si pengantin apa perempuan. Itu hal mas kawin yang ada. Tradisi ini juga biasa dilakukan oleh suku Roon di Kabupaten Teluk Wondama. Namun benda yang digunakan bukanlah rokok, melainkan sagu yang kemudian dimasak menjadi papeda dan akan dimakan secara bergiliran. Sementara itu, ada juga tradisi lain dari suku Roon dalam pernikahan adat, seperti menyiapkan jahe yang akan diletakkan di atas piring sebagai tanda untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan semua orang. Itu menandakan bahwa panas-panasnya Alia itu bisa mengembangkan, mengubah atau merangsang hidup keluarga baru ini sehingga mereka bisa panas-panas seperti Alia tadi untuk bisa menarik perhatian orang dari luar atau mengundang banyak orang yang bisa mampir ke keluarganya dan bisa mengambil bagian daripada kecukupan mereka dalam keluarga. Seluruh rangkaian tradisi pernikahan adat dari kedua suku di Papua Barat ini menunjukkan bahwa Papua Barat kaya akan tradisi dan kebudayaannya. Tim Liputan, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.